Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan kegiatan senam pagi bersama primadona akhir tahun 2018 di Plaza Barat, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat 28 Desember 2018. Dengan sangat antusias, pegawai Pemkot Jakarta Utara bersama unsur terkait lainnya dan masyarakat bersama melaksanakan senam pagi primadona. Di tahun 2018, kita semua semangat memajukan Jakarta Utara. Hal ini terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih Jakarta Utara, baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta maupun nasional. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga di tahun 2019 akan lebih baik dan semangat lagi. Dengan menunjukkan yang terbaik, ungkap Samsudin Lolugau, Wali Kota Jakarta Utara, didampingi Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim dan jajaran. Dalam kegiatan tersebut, berbagai hadiah door prize, hiburan musik, dan aneka bazar kuliner, serta produk unggulan, menambah kemeriahan senam pagi primadona. Jalinan tali silaturahmi semakin kuat dan kebugaran tubuh tetap terjaga. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.